Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi darini amin far'un. Ini satu cabang masalah. Law taraka ihdal mu'ayyanataini, jikalau meninggalkan ia seseorang yang salat akan salah satu daripada dua yang ditentukan. Surah ini fil ula, pada rakaat pertama atabihima, ia datang dengan keduanya. Dikatakan lau taroka, jika meninggalkan ia seorang yang salat, iqdal muayyanataini, akan salah satu daripada dua yang ditentukan. Dia tinggalkan tuh salah satu dua yang ditentukan fil ula, di rakaat pertama. Dia enggak baca itu. Atta bi imam, maka dia datang dengan keduanya surah itu fisaniyati, pada rakaat yang kedua. Umpama salat Jumat ya, kita bacanya umpama sabiis, rakaat pertama kan begitu sabiis, rakaat kedua hal atta surah al-ghasyiyah. Di rakaat pertama dia tinggalkan dua-duanya, maka dia, jadi dia tinggalkan dua-duanya, artinya dia baca surah yang lain. Di rakaat kedua dia baca dua-duanya sabis dengan hal atau surah al-ghasyiyah. Au qara'a fil ula, atau dia baca pada rakaat pertama ma fi saniyati, apa yang ada di rakaat yang kedua, dibalik sama dia. Qara'a, maka dia baca fi'a ya, pada rakaat kedua ma fil ula, apa yang ada di rakaat yang pertama. Di rakaat pertama dia baca al ata, nanti rakaat kedua kelupaan dia mungkin ya. Di rakaat kedua dia baca sabihis. Saking apanya? Saking kuatnya perintah untuk ya mengikuti warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu. Walau syara, ini gak goyah apa namanya masalah juga. Jikalau masuk ia fi ghairi salatil muayyanati, pada bukan surah yang ditentukan. Ya, rakaat pertama umpama dia baca ya bukan surah yang ditentukan, langsung baca yang lain. Walau sa'wan, sekalipun kelupaan. Ya. Qata'aha, maka dia putuskan akan surah itu. Wa qara'al muayyanata, dan dia ya baca yang ditentukan nadban, hal kalian sunat. Ya. Hal keadaannya sunnah. Jadi sunnah ini menandakan apa? Sangat dianjurkan. Wa inda diki waqtin suratani, dan ketika sempit waktu ada dua surah. Qasiratani, yang keduanya pendek, itu afdal bi afdal min ba'di tawilatainil muayyanataini, daripada sebagian dua yang panjang, dua yang ditentukan. Ya, karena sebagian macamnya, bukan semua.
Karena bacanya cuma sebagian, bukan semua. Walaupun ditentukan, sudah warid dia. Khilafan lil fariqi, berbeda lain halnya kepada al fariqi. Walau lam yahfaz, dan jikalau dia enggak hafal, illa kecuali apalnya i'dal muayyanataini, satu daripada dua yang ditentukan, hafalnya sabis doang. Hal atta enggak hafal umpama qara'ah, maka dia baca akan dia. Wa yubdil ukhra, dan dia ganti yang lain, dia baca yang dihafal. Yang kagak hafal diganti sama surah yang dia hafal. Bi suratin hafizaha, dengan surah yang dia hafal kan dia. Wa in fata'ul wila'u, sekalipun luput ya, berturut-turut. Sekalipun luput berturut-turut. Walau iktada fi saniyati subahil jumu'ati, walau iktada, dan jikalau dia, walau iktada, jikalau dia ngikut fi saniyati subahil jumu'ati, pada rakaat kedua subuh Jumat masalan umpama, wasami akira'at al-imami, dan dia dengar akan bacaan imam. Al-ata, dia baca. Fayaqra'u, maka dia baca fi saniyatihi, pada rakaat yang keduanya. Idza qama ba'da salamil imami, ya, apabila berdiri setelah salam imam, membaca alif lam mim tanzil. Ya, maka dia baca pada rakaat yang kedua. Ya, apabila berdiri setelah salam imam, ya, apabila berdiri ya setelah salam imam, dibaca apa? Alif lam mim tanzil. Kan tadi itu, ya. Ya, maka dia baca pada rakaat yang keduanya apabila berdiri ya setelah salam imam, alif lam mim tanzil. Jadi kalau dia ngikut pada rakaat yang kedua subuh Jumat, umpamanya dia mendengar bacaan imam al-ata, maka dia baca pada rakaat yang keduanya, ya, apabila dia sudah berdiri setelah salam imam, dia baca alif amim tanzil. Kama abta bihil kamal, sebagaimana telah memfatwakan dengannya oleh al-kamal ar-radad, wa tabi'u syekhuna fi fatawi, dan mengikut akan dia oleh guru kami dalam fatwanya. Ada yang berbeda. Lakin qadiyatu kalami, akan tapi tuntutan hukum kalamnya fi syar'il minhaj, dalam syar'il minhaj, annahu, bahwasanya yaqra'u, dia baca fi saniyati, pada rakaat yang keduanya. Idza qama, apabila dia bangun, al-ata, dia baca hal ata. Si makmum ni dia baca hal ata. Wa iza qara al-imam ghairahu, dan apabila membaca oleh imam selainnya, qara'ahuma, maka dia baca kedua, membacakan keduanya al-imam oleh makmum fi saniyati, pada yang keduanya. Ya, dia sampai-sampai kalau imam kagak baca, dia baca ntar. Wa in adraka al-imama fi ruku'i saniyati fa kama law lam yaqra shay'an fa yaqra'u sajdata wa hal ata fi saniyati. Wa in adraka al-imama, dan jika dia mendapati imam fi ruku'i saniyati, pada ruku' yang kedua. Ruku' yang kedua dia dapatin imam. Fa kama, maka sebagaimana, law lam yaqra shay'an, jika law dia enggak baca sesuatu pun. Fayaqra'u sajadah, lalu dia baca sajadah, wal ata, dan al ata fi saniyatihi, pada rakaat yang keduanya. Kama abtabi syaikhuna, sebagaimana telah memfatwakan dengannya oleh guru kami. Wallahu a'lam bisawab tanbihun.